manja sikit. Ha ni dulu. Ha. Tapi dia kecil. Semua masa ni kecil-kecil belaka. Tapi semua ni jumpa kat luar ada jumpa. Semua ni jumpa kat luar kecuali hat orange tu. Hat orange dengan putih tu. Hmm, tu kamera tu. Hmm, tengkok tu janganlah ni sangat kan. Naik naik naik. Hello dudes and dudettes, the name is Razed and today my friend we gonna do an showing video. Sebab apa kali ni video lebih lain sikit, ini bukan video unboxing, ini bukan video gameplay, tetapi ini adalah video yang akan aku tunjuk dekat hampa. Aku ada belah haiwan, bukanlah haiwan biawak ke apa, tetapi kucing. Dan bukanlah kucing biasa-biasa, kucing biasa ada, kucing luar biasa ada, kucing bukan bisa-bisa pun ada. Kali ni aku nak tunjuk dekat hampa, aku bela kucing, bukan seekor, tetapi lebih daripada 10 ekor kucing aku bela. Terkejut tak terkejut? Itu adalah rahsia yang aku tak tunjuk dekat hampa lagi, dan aku pun tak habat dekat hampa yang aku bela kucing sebanyak tu. So dalam video kali ni aku akan tunjuk dekat hampa kucing-kucing yang aku bela, okey? Jom! Okay guys, ini kucing pertama aku, iaitu kucing yang bernama Sarley, okay? Mix Persian, okay? Ni dia. Mungkin berapa dah tahu dah kucing ni, aku selalu upload kat story lah. So, dia ni malu sikit, kucing ni. Masa ni aku dapat dekat Penang. So, hat ni kucing paling takut dengan orang. So, kalau ada orang masuk kan, dia macam lari lah. So, dia ni tak biasa dengan suasana di luar. Dia akan sembunyi bila ada orang main. Ni muka dia guys. Ni apa ni? Loh, lekat makanan. Ha, makan channel ni. Tak apalah, sekejap aku bawa keluar. Sali tu, cakap kat kamera tu, cakap selamat hari raya. Dok, ni dia suka kalau aku tunjuk ni. Dia akan sondoi. Daripada jom sana, aku buat macam ni. Dia akan main. Ni dia bernama Sally. Sally? Tu? Cu? Dia bunyi dah. Nah. Okey, mari kita teruskan dengan kucing yang seterusnya. Allah. Terbang aku baju. Inilah cabaran kalau bela kucing. Dia pula bulu tak boleh buat bincang. Aku baju aku dah kena ni dah. Okay guys, kucing yang kedua iaitu kucing biasa kot, cuma bulu lebat. Nama dia bernama Simba. Dia kucing paling sopan. Beli pun masa tu dekat Penang, dekat seberang perai. Ni Mamak orang panggil dia. Mamak kalau nama gelaran ni, orang panggil Mamak lah dia. Tak tahu macam mana dia selalu bau kari. Aku tak tahu siapa. Mungkin kakak aku ke mak aku kan, bila makan kan, kaki tangan dia pun bau kari sikit kan. Dia bau meh. Duk sapu kepala dia, bau kari. Aku macam panggil, semua panggil dia mamak macam lah kan. So yeah, dia ni seorang yang manja, paling manja. So bila salah satu yang kucing, bila aku pegang, aku nak tidur ke apa, aku letak sebelah, dia tak gerak. Dia macam tunggu lama sikit, tunggu macam tuan aku tidur, baru dia tidur. Okay, dia berat guys. Say hi to the camera. Hello. Mak, saya masuk TV, mak. Beratnya makan apa ni, ya? Nasi kandar? Nasi kandar, ha? Okay. So, guys, kita tengok kucing yang seterusnya. Guys, penat, guys, nak cari mereka kat rumah ni, guys. Mereka dah tidur jauh-jauh, mas. Tercorok mas, tempat nanti, Simba. Dia kata yes. Okay guys, kucing yang ketiga iaitu orang panggil dia Kak Yah. Sebab apa? Mak suka buh nama-nama jenis macam tu. Jenis-jenis orang Kodiang punya, orang Kedah punya nama, orang-orang kampung punya nama. Ini kita tak beli, dan bukan dekat Penang juga, tetapi ini adalah kucing luar rumah. So dia masa tu duk asyik ronda dekat luar rumah, duk asyik tidur atas kereta, dia tidur. Lepas tu mak pun bagilah makanan kan. Mak jumpa dia kat luar, mak bagi makanan.
mak aku lah bagi makanan. Dia pun macam dia ulang alik. Mula-mula dia kecil ke lah, kurus ke lah. Tapi muka dia comel. Masa tu mak aku macam, alah dia main lagi, bagilah makan. Dia orang dia main lagi, bagilah makan. Oh dia main lagi, dia kerap main-main. Mak aku macam tak apalah, ambil lah dia ni jadi kucing rumah kan. So kita bawa dia pergi vet. Lepas tu cucuk ubat ulat apa semua, ubat kutu, bagi mandi, kutu, potong kuku. Lepas tu bagi bawa masuk rumah, bagi cukup makan. Ya. Lala badan besar, kepala kecil. Ya guys, baru aku tahu kepala dia kecil guys, badannya besar. Ha, nampak tak beza dia? Tengok badan gemuk, kepala kecil. Rantai tu Mickey Mouse tu. Oi, tendang. Berdosa atau tendang tu. Dengan tendang tu, kaki tu sepajak. So, ni kucing favorite mak aku lah. Dia macam anak kesayangan lah dalam keluarga. Ha? Boy dia Kak Yah. Anak kesayangan bagi nama kampung Kak Yah. Aku pun dia ni dalam banyak keluarga, dia ni dapat makanan best-best. Okay, jom. Kucing yang seterusnya. Alright. Okay, yang keempat. Ya. Nama dia Kak Poyo. Ah, sebab apa dia Poyo? Tak tahulah, mak aku yang bagi. Aku just ikut saja. So, cerita Kak Poyo ni, kucing Kak Poyo. Ha. Ha, nampak kepala dia. Ha, ni nak cerita kisah dia. Kak Poyo ni kita jumpa dekat vet, iaitu klinik untuk haiwan. Masa tu aku dengan parent aku pergi vet sebab nak rawat kucing aku ni, ada asyik muntah-muntah. So kami ternampak lah kucing ni. Kucing ni doktor kata kisah dia masa kecil dia kena langgar kereta. Tetapi bukan langgar kereta teruk sangat sampai mati. Dia kena langgar kereta. Dan doktor ingat dia, doktor rawat dia bagi dia sihat sembuh. Masa tu memang dah tahap kritikal dah. Kan, dah tahap kritikal dah dia punya keadaan tu. So bila dah besar sikit, doktor berpasan dia tengkok macam ni. Nak tengok macam ni memang tengkok. Sebab apa? Dia punya saraf tengkok dia tu dah macam tak betul dah. So tapi at the same time dia sihat lah. So dia dah biasa. Dia manja sikit guys. So kucing ni kita dapat masa birthday bapak aku. Dia manja sikit, bunyi pun manja. Dia punya rantai pun SpongeBob. Tu kamera tu. Tengkok tu janganlah ni sangat kan. Naik. Tak boleh nak suruh dia tengok kamera. Kepala dia macam ni nampak. Agak haus sikit mesti mungkin. Alamak, dia pejam mata pula kan. Oh tak. Tu muka dia. Jom, kucing yang seterusnya. Okay guys. Kucing yang kelima, iaitu kucing kakak aku. Nama dia Owie. O-W-I, Owie. So dia ni kucing ni agak dia manja dengan tuan dia. Memang siapa yang kenal lama memang dia akan manja. Tapi dia kurang sikit dengan kucing-kucing yang tak berapa nak rapat. Sebelum ni dia dah lah cekok kucing ni. Dia punya kawan lah sejak kecil. Masa belah dia ni, dia macam kecil ni. Kawan dia pun ada kecil ni kak. Tapi kawan dia pergi dulu. So lupa. Si. Tu kamera tu. Kamera tu yang marah. Masuk YouTube ni famous. Owie famous. Oh itu famous. Garu sikit famous. Janganlah macam ni. Dia agak manja dengan kakak aku je lah. Itu kucing kelima lah. Dia dah belah sendiri. So itulah introduction yang pendek. So guys, ni aku sekarang nak masuk ke bilik kucing. Di mana kucing ni terlalu banyak. So hak ni kucing-kucing yang orang kata apa, yang tak boleh ngam dengan kucing dalam rumah. So hak ni ada special case sikit. Sebab apa? Hak ni dia kita buat bilik khas untuk kucing yang besar, untuk mereka main dalam tu dan berehat dan makan dan berak lah. So jom kita masuk tengok kucing yang ada dalam bilik ni, okey? Jom. Okey guys, aku dah masuk dalam bilik kucing. So mari kita tengok kucing-kucing yang ada dalam bilik ni. Okey, so aku tak larat nak angkat satu-satu sebab depa ni bilik khas. So apa kata aku masuk terus. So aku tunjuk dekat hangpa senang macam ni, okey? Jom. Ini dia. Ini orang panggil si apa? Si Kak Cik ke apa? Aku tak tahu nama dia. Aku rasa Senet ke apa? Nama dia Senet guys.
Ni, hey. Ni kucing luak guys. Kami jumpa kat luak masa dia kecil ni. Semua kucing yang ada ni sekarang ni mesti jumpa kat luak. Luak rumah lah tu. Ni dia. Dia manja guys. Hat ni, orange ni kucing dia nama Sintai. Sintai, tengok nama, tengok muka sikit. Ah. Sintai ni dia. Masa tu dia salah satu kucing yang masa tu aku beli kat Kedah. Kecil ni lah. Dulu dia gemuk, sekarang ni dia kurus sikit sebab sebelum masa tu dia kena batu karang dekat bawah pinggang dia. 9 ketul apa, 12 ketul apa batu karang. So kami dah buat operation. Ada sihat apa semua, tetapi dia kerap kencing lah sekarang ni. So susah nak masuk dalam rumah sebab dia kencing tak tentu, dia tak kencing dalam litter box tu yang pasiak tu. So dia macam kencing merata. So mak aku letak dalam bilik ni, so dia dekat sikit lah. Haa ni dia. Nama dia Sintai. Sintai tengah makan ke? Nah, tengok muka. Muka dia comel guys, gemuk. Ni ni manja sikit. Dan ni kucing rumah. So 5 6 7. Hak ni macam tadi kucing apa nama Ori tadi. So ini manja sikit. Hak ni dulu. Ah. Kucing ni semua kita jumpa kat luar guys. Ni semua jumpa kat luar. Ah. Sabar. Satgi turn hang pula. Okey, satgi turn hang pula. Dia ikut turn guys. Dia kalau lepas agak gaduh juga ah depa ni. So kena tahu. Ah, so kucing 4 dah 5 6 7 8 9. Tengok. Okey. 10. 10. Hak ni orang panggil Oyen. Tadi Sintai kan ni Oyen. Ni pun jumpa kat luar tapi masa ni jumpa dekat apa? Jumpa dekat supermarket. Ha, masa dia kecil lah masa tu. Dia mak dia tinggal, dia betul-betul kita jumpa kat tepi jalan raya, kecil lah. Macam tepi longkang kat jalan raya ni, kecil lah. Dia tengah tidur, kita pun macam ingat dah mati dah. Sekali mak aku mimpi gerak dia macam, wih hidup lagi, kita pun bawa balik lah. Haa, ni jumpa kat tepi jalan raya supermarket dekat Shah Alam. Haa, dekat dengan Unicell Shah Alam tu. Oh yeah. Dah gemuk dah hang no. Amboi comel, sorry, aku kalau jumpa kucing dia, aku nak bahasa dia. Eh, maang. Ah, ni dia punya tandas semua, katil pun ada. Ini kucing ada. Ni macam tadi, hak ni kucing putih juga. Nama dia Kak Cik tak silap aku ingat. Hak ni dia pasangan dengan satu lagi yang kucing nama Sali tadi aku first tunjuk tu. Hak ni special sikit sebab mata dia belah kiri biru, kanan kuning. Nampak. Orang kata kalau mata biru akan kuning sama ada dia bisu atau pekak, tu je. So, hak ni manja sikit siapa? Siapa? Nak tidur kat sini. Ai, tak mau pukul sel kecil. Dia manja sikit guys. Yah. Itu dia kucing aku guys. Ni pula. Ni pula, hello. Dia masa tu kecil lah guys. Yang ni semua ni nama banyak sangat. Aku tak tahu ke, dia takut sikit lah. Tapi dia kecil, semua masa ni kecil-kecil belakang. Tapi semua ni jumpa kat luar ada jumpa. Semua ni jumpa kat luar kecuali hat orange tu. Hat orange dengan putih tu. Orange putih ni beli kedai. Hat lain semua tu memang kami jumpa kat luar, dia main kat rumah. So kita dah ajar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 kucing. 12 kucing aku ada dalam rumah aku. So yeah, itulah serba sedikit tentang aku punya belaan kucing aku yang manja. So sampai buat bilik khas untuk mereka lah, special. Sebelum ni bilik ni tak ada apa. Kami buat dinding sendiri, kami buat tambah simen kat apa semua, letak bumbung apa semua, letak ni semua. Jadi playground untuk mereka. So ya, yeah. Mari kita masuk ke bilik aku pula, okay? Manja mereka ni, kalau jumpa aku mesti manja macam ni. Tambah-tambah mak aku masuk. Puh. Okay guys, itu dah lah semua kucing aku yang aku ada dan aku
pun dah tunjuklah semua kucing-kucing yang aku bela. Banyak kan? Ha, sampai aku tak larat nak ulang alik ambil mereka, cari mereka, dah turun bawah atas, bawah atas, bawah keluar semua. Tapi tak apa. Ini dah tujuan video ni, aku nak tunjuk kucing aku dekat hampa kepada siapa yang nak tahu sangat. Aku ni ada berapa kucing. Sebelum ni aku tunjuklah dalam 2-3 kucing yang selalu aku tunjuk kat Instagram lah. Tapi kali ni banyak kan. Yang tu yang aku tak tunjuk dekat hampa. So ini video special untuk hampa sebentar hari raya ni kan. Hari raya di bulan yang mulia ni. Kita buatlah video lain-lain sikit, okay? So jadi sebelum video ni berakhir, macam biasa jangan lupa like, subscribe, share dan tekan butang notification bell button untuk tidak terlepas video baru setiap kali aku upload video baru. So yeah, daripada aku Reza Dude, selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin. Jangan lupalah kita ganti boza kepada siapa yang batal boza ataupun yang sakit lah kan. Okay, so yeah, kita jumpa di video yang akan datang.